Oke, okay, hari ini mau bikin dalgona cafe lagi, tapi nggak pakai Nescafe karena udah langka, jadi kita pakainya Indo Cafe. Alasan kenapa ingin pakai Indo Cafe karena ini dia nih, ini teksturnya mirip banget sama Nescafe, jadi kita coba ya. Oke, okay, tadi Indo Cafe-nya 1 sendok makan, terus gulanya 1,5 sendok aja, karena aku nggak terlalu suka manis ya, kalau mau 2 sendok juga boleh. Terus air panasnya 2 sendok makan. Oke, coba di set alarm sekalian ya. Langsung kita aduk. Ini kita dari ini ya, detikannya tuh. Jadi ini menit, ini detik. Ini 1 menit 30 detik dan udah kayak gini teksturnya, mirip banget sama Nescafe, cepet ngental juga. Nah, ini menuju 4 menit dia udah kaku banget, udah bisa dipakai, tapi aku mau lebih creamy lagi, jadi aku lanjutin. Nah, ini udah jadi ya. Tuh udah enggak tumpah lagi. Dan langsung kita tuangin aja. Ini dia, dalgona coffee pakai Indo Cafe Coffee Mix dan jadi di bawah 5 menit.